Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah berkunjung ke Nanonina Media. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Kali ini saya mau berbagi tips menyimpan ikan lele di dalam kulkas agar awet dan tahan lama. Caranya, kita siapkan lelenya yang sudah dibuang perutnya, kemudian kita sayat-sayat badannya, lalu kita cuci hingga bersih dan darahnya hilang. Lalu kita beri perasan jeruk nipis atau lemon. Kita beri garam. Penyedap atau kaldu bubuk. Kunyit bubuk. Lada bubuk. Lalu kita aduk hingga rata. Kita siapkan wadah kedap udara. Kita masukkan lele sejumlah yang akan kita masak. Lalu kita beri sisa ungkepan bumbu tadi, jeruk nipis dan air bumbunya. Lalu kita tutup dengan rapat. Dan kita simpan di dalam freezer. Cara ini bisa tahan sampai 2 minggu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.